Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk lah kita. Kat sini saya nak buat satu video hari ni lah pasal benda ni, stain remover ni, yang jenama brand ni lah, Tornado. Korang boleh tengok kat Shopee ada jual. Saya beli dekat hardware dekat berhampiran je sebab nak cepat ni. Pertama kali saya cuba yang stain remover jenis spray ni, sebelum ni guna yang pakai yang tin tu kan, spray ke apa ke brand ke tak kisahlah. Jadi sekarang ni nak cuba yang spray, adakah efek dia okey ke tak okey tak pasti lagi. Sebab dia katalah, contohlah benda-benda macam ni, korang nak remove dia punya pin dalam tulisan Yamaha ni memang susah. Sebab dia nak kena kikis dengan pisau dan sebagainya kan. Jadi kalau kita gunakan spray mungkin mudah. Tengoklah feedback ni macam mana. Ini adalah cover magnet RZ lah belaki kan. Jadi kita nak cuba, sebelum kita cuba kat kawasan ni, kita cuba pakai dekat dia punya footrest dia ni. Kita cubalah footrest dia ni macam mana, efek dia okey ke tak. Kita pun tak pasti. Kita kena cuba barang-barang ni baru kita boleh bagi feedback. Kalau kata tak okey, kita kutuk je. Dia ada bagi tahu kena goncang seminit kan. Goncang seminit. Lama ni. Ha, ikutlah. Saya goncang je lah kan. Ha, kita cut dulu video. Nak tunggu seminit, saya rasa panjang pula ni. Okey, dah full seminit. Dia ada bagi sekali dengan paip ni kan. Kita pasang je paip ni. Sebab tak nak bagi angin lah kan. Ha, angin tolak sikit belakang ni. Masuk kan. Okay, macam tu je. Satu lagi, bila angin, korang dah tahu benda ni pin remover. Pin remover ni kalau kena tangan dia akan gatal. Dia akan gatal lah sebab dia kandungan dia ada acid dan sebagainya kan. Kau tengok kat sini dia ada resin lah apalah, korang baca lah kalau korang rajin lah. Jadi bila kita kena tangan confirm gatal. Ha, dia dah cakap tu. Bila kita lap permukaan barang kita, lepas tu kita goncang lebih kurang dalam seminit, lepas tu kita spray dia tu, jarak dia tu 25 cm, lebih kurang macam ni lah. Okay, jarak dia tu. Lepas tu spray yang rata 3 layer, 2 ataupun 3 layer kita biarkan lebih kurang 15 minit, tu barulah aku kata barang tu nak habis, baru kita tonggang macam ni. Okay, ha, tu cerita lah syarat-syarat dia. Korang kena pakai lah benda yang dia bagi tahu ni, sarung tangan, penutup hidung, mata. Ha, sebab benda ni bahaya, jauhkan daripada kanak-kanak. So kita cubalah. Satu lagi, bila ada angin ni memang tak sesuai, apa-apa guna spray pun memang tak sesuai. Macam acid ni bahaya, kalau kena angin ni kena dekat kita punya rim, habis. Okay, kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok feedback je, kalau okey saya nak gunakan untuk casing magnet tu. Masuk dalam hidung saya. Okey, bila dah selesai tu, kita boleh tengok lebih kurang dalam 15 minit nanti macam mana dia punya feedback dia. Tapi kalau korang tengok kat kawasan skru ni, dah nampak macam dah gelembung. Tapi kalau bahagian lain ni belum lagi, mungkin sebab dia tebal kan, cat asal. Kita tunggu dulu, nanti kita akan sambung video selepas ni. Alright, jom. Okey, sekarang kita dah biarkan 15 minit. Ni kita nak cuba tengoklah feedback dia. Daripada segi pandangan saya, lubang-lubang skru ni okey. Bini, so kita tak, kita cuba dulu lah pakai pisau eh. Kita cuba pakai pisau. Ah, nampaklah kelembutan dia tu. Kan? Ha, kelembutan cat dia tu keluar. Tengok kat sini dia punya cat dia tu keluar. Tapi tak tahu lagi, kita cuba tengok dulu kita kawasan-kawasan lain. Ini saya cuba dengan pisau je, ada brush tu tak pakai lagi, nanti kita cuba dengan brush. Nampak macam jadi. Semua tu keluar. Eh? Okey lah kan. Bagi saya lah puas hati, nanti jap kita ambil brush, kita cuba dengan brush besi tengok. Nak pegang tak boleh lagi. Kan nanti dia gatal. Okeylah, agak senang. Senang untuk kita gunakan benda ni. Baru satu layer lah. Okay. Baru satu layer. Baru maknanya satu kali. Okay, dua, tiga kali ni okey ni. Tengok kat sini semua dia keluar. Okay, kalau kau tengok bandingan dia dengan yang belum buat. Nampak? Okay, yang ni dah nampak warna aluminium dia. Yang ni belum buat lagi. Yang ni nanti kita akan cuba buat dengan yang cecair tu, tengok mana lebih baik, yang ni ke dengan yang ni. Okay, saya cuba buat kali kedua, kita tengok dia punya feedback dia. Masa ni saya nak kikis dulu bagi semua habis layer yang pertama ni, lepas tu kita tengok layer yang kedua macam mana. Kalau kata okay, kita kekalkan pakai yang spray yang lepas ni. Alright, jom. Okay, sekarang kita masuk layer yang kedua. Kita biarkan lebih kurang dalam 15 minit juga. Ikut dia lah. Sebab bila kita biar 15 minit, acid tu dia kering. Ha, dia jadi tak kena tangan. Kalau kita buat masa sekarang ni, dia kena tangan nanti gatal tangan. Jom. Ok,
Okey, sekarang saya nak cuba dekat kita punya cover magnet ni. Jadi kalau korang tengok yang asal dia pun dia macam dia guna spray. Tak tahu lah sama dia guna spray ataupun serbuk kan. Tapi saya tengok macam guna spray sebab dia tak adalah timbul. Dia memang cantik eh. Tak apa, benda kita buat secara bajet je. Tak perlu mudah kasar pun, kita buat secara bajet je. Okey, kita cuba spray kan dekat di sini. Macam mana feedback dia? Right, bila kita pakai untuk spray ni, tindak balas dia cepat. Kau tengok, tak sampai 15 minit dah, beberapa saat je dah jadi macam tu. Okay, kalau kita pakai yang acid tu, yang cair tu kan, dia memang lambat. Dia kena biar dia gelembung macam ni kan. Tapi yang ni kita tengok, kita boleh nampak perubahan, dia akan nampak dah merutu gitu. Sebenarnya cantik juga merutu ni kan. Jadi dia dah jadi ni. Cuma yang dalam ni dia masih belum ni lagi. Okay. Kalau yang original, dalam dia ni tebal. Dia tak macam kita spray. Kalau kita spray kan, memang dalam dia nipis. Jadi yang ni dia tengok, dia boleh tebal. Mungkin lambat jugalah untuk feedback dia. Tapi kalau kat lain tu, tengok kita pakai pisau pun dah boleh keluar. Nampak? Dia nipis. Nipis gila-gila nipis. Dia keluar. Okay, macam ni lah. Tengok. Okay. Kalau original memang tak ada undercoat. Kalau korang perasan lah. Kalau yang kita dah customer semua ada undercoat lah. Okay. Kalau after and after repaint. Tengok. Tak ada. Memang cepat dia punya tindak balas dia. Okay. Bagus lah. Boleh lah pakai. Kata apa. Kalau kau nak beli pun boleh cari brand ni. Ada juga brand Samurai, brand-brand lain. Yang ni bagi saya okey lah. Dan harga pun tak mahal mana dalam Shopee. Kalau beli dekat Aware mahal sikit. Sikit je. Tapi kalau nak cepat, beli dekat Aware. Kalau kau rasa benda tu relax, kau santai je, beli dekat Shopee je. Murah. Lepas tu berus ni kau kena ada. Berus ni pun tak mahal mana. Senang kan. Kau boleh tarik macam tu je. Okey. Tarik macam tu je. Kalau macam celah-celah tulisan ni kan, kalau kau nak pakai pisau susah ni, pakai brush ni senang nak buat kerja. Tengok. Okay, nanti saya akan repaint balik warna asal dia dengan costing yang bajet. Bukan kata kita beli paint nak pakai gun pun tak ada. Ni cara kita nak buat sendiri. Saya ajarkan cara buat sendiri. Warna apa yang kita sesuai untuk kulit enjin. Bukan kata kita beli paint, kalau paint cat apa semua tu kita beli kedai tu susah. Nak kena ada gun, compressor, dia punya penapis air. Jadi susah. Banyak kerja. Gun pun mahal. Gun pun dekat 200. Lepas tu compressor pun sekarang ni kalau yang double piston semua tu kurang dalam 1000, 1000 lebih. Jadi kita tak nak pakai yang tu. Kita pakai yang bajet murah-murah je. Sebab kita bukan nak buka kedai pin cat motor. Saya pun ada gun tapi tak guna pun. Kita buat video ni nak suruh orang buat sama. Kalau kata kita nak buat pakai nak cari antik, memang kita pun buat kedai lah. Buat kilang kan. Tapi kalau kata nak buat secara bajet, kos tak ada, cara ni je lah. Ok, kita jumpa lagi next video. Tunggu projek yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tekan butang loceng dekat bawah. Nanti anda tak ketinggalan tentang video-video baru saya. Jom.